الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kita bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang ditunggu oleh para-para ulama, bulan yang ditunggu oleh pencinta-pencinta Allah dan juga Rasul. Maka sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang menghabiskan masanya dengan melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, dan beruntunglah sesiapa yang menjadikan bulan Ramadan bulan yang mereka benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi' tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya apabila kita berada di bulan Ramadan, maka para malaikat telah menyeru kepada kita semua, wahai orang yang melakukan kebaikan, maka tambahlah kamu akan kebaikan, tambahlah kamu akan ibadat kepada Allah. Wahai orang yang melakukan kesalahan dan juga maksiat, berhentilah kamu, cukuplah kamu. Kerana sesungguhnya pada bulan ini dibuka segala pintu-pintu syurga, ditutup segala pintu neraka dan dibelenggu akan syaitan-syaitan. Maka para sahabat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya kalaulah setiap bulan itu menjadi bulan Ramadan, alangkah bahagianya, alangkah baiknya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita bulan Ramadan hanya satu kali sahaja, satu bulan sahaja dalam satu tahun. Yang mana di bulan Ramadan ini mereka berlumba-lumba melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka, dan setengah sahabat mereka itu beritikaf satu bulan di dalam masjid melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Mereka berlumba-lumba melakukan amal ibadat. Badiru a'malakum, bersegeralah kamu melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana telah memahami bahawa amal ibadat yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan digandakan oleh Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala sendiri menyatakan, wa ana ajzibihi, aku akan membalas orang yang melakukan ibadat di bulan Ramadan. Adapun ibadat sunat yang dilakukan itu mendapat pahala umpama ibadat yang wajib. Maka pada bulan ini semua digandakan oleh Allah, sama ada Al-Quran, Qiyamulai, sembahyang dan seumpamanya, amal-amal ibadat digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka para sahabat mereka berebut-rebut melakukan amal ibadat kepada Allah, lebih-lebih lagi apabila berada di 10 bulan, 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Mereka akan ikat perut mereka, makan sedikit, mereka akan sekang mata mereka, berjaga malam untuk melakukan ibadat kepada Allah. Lihatlah golongan tabi'in, sebagaimana Urwah Ibn Zubair, mereka telah mengkhatamkan Quran paling kurang satu minggu 4 kali, mengkhatamkan Al-Quran, dan dikatakan bahawa ia mengkhatamkan Quran di dalam sembahyang dan juga di luar sembahyang. Dan Hasan Basri, seorang tabi'in yang begitu hebat, ia telah sembahyang dalam bulan Ramadan 1000 rakaat satu hari. Bahkan ada di kalangan mereka, Imam Syafi'i sendiri telah mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan 60 kali. Siang khatam sekali, malam khatam sekali. Maka 1 hari 2 kali khatam, 1 bulan 60 kali khatam Quran. Itu tidak termasuk dengan zikirnya lagi, itu tidak termasuk dengan majlis ilmunya lagi, itu tidak termasuk dengan sembahyang malamnya lagi. Bahkan mereka berlumba-lumba melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan merasa cukup rugi kalau ibadat di bulan Ramadan itu diabaikan, tidak diambil ataupun tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Allah Ta'ala berjanji, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Maka sesiapa yang bersungguh-sungguh berjalan kepada Allah dengan melakukan amal ibadat kepada Allah, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan ia kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh tabi'in, mereka di malam harinya menangis bertaubat kepada Allah. Orang yang sudah sembahyang 1000 rakaat pun menangis di malam hari bertaubat kepada Allah taala, sehingga dikatakan seolah-olah neraka itu milik 3 orang. Yang pertama Hasan Basri kerana kuatnya menangis pada waktu malam. Yang kedua Umar bin Abdul Aziz kerana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihabiskan masa pada waktu malamnya dengan menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah, di bawahnya rakyatnya begitu ramai, maka dia takut kepada Allah taala nanti di negeri akhirat bagaimana amalannya dibentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz itu seorang yang kuat amal ibadat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah Ali Zainal Abidin yang dikatakan sembahyang 1000 rakaat satu hari. Walaupun sudah melakukan ibadat yang begitu hebat, tetapi setiap malam menangis dan terus menangis, sehingga orang mengatakan bahawa seolah-olah neraka itu milik 3 orang ini. Hasan Basri, Umar bin Abdul Aziz, Ali Zainal Abidin. Kenapa? Kerana banyak menangis. Menangisnya seolah-olah besok harinya akan dicampak dalam api neraka. Sehingga jiran tetangga merasa hairan. Kenapa kamu menangis di malam hari? Katanya kerana aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak beribadat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Inilah dia golongan tabi'in, golongan yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu golongan tabi'in, tidak termasuk golongan sahabat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihi muhtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku umpama bintang, mana-mana kamu ikut sahabat aku, kamu akan dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku pada kita hari ini tidak sebagaimana golongan sahabat. Sahabat bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat. Apa yang berlaku pada kita tidak sebagaimana golongan tabi'in. Mereka bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan tidak tidur siang dan malam. Mereka tidur dalam keadaan mengantuk sangat barulah mereka tidur, ataupun dalam keadaan tertidur barulah mereka itu tidur. Itu pun kalau mereka bangun daripada tidur, terkejut daripada tidur, lalulah mereka akan terus melakukan amal ibadat, sehingga ada yang mencapai ratusan. Sabi Al-Banani sembahyang 800 rakaat satu hari. Mana kekuatan yang mereka ada itu? Kekuatan mereka bukan berdasarkan kekuatan jasmani, tetapi kekuatan rohani, dengan sebab hubungan mereka yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terputus hubungan kita dengan Allah, boleh jadi ketika kita berpuasa kita berhubung dengan Allah, sentiasa ingat kepada Allah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, mengikut perintah Allah taala. Tetapi ketika kita berbuka puasa, kita kembali mengikut hawa nafsu kita, kita lemah dalam melakukan amal ibadat. Kata ulama, 4 penyakit yang kena pada kita hari ini. 4 penyakit yang kena kepada ahli-ahli ibadat. Harta itu tidak dapat lagi dirawat walaupun berada di bulan Ramadan. Maka cegahlah kita daripada 4 penyakit ini. Apakah penyakit itu? Penyakit yang pertama adalah mata yang kering. Apa maksud mata yang kering? Mata yang kering itu adalah mata yang tidak menangis, apatah lagi di bulan Ramadan. Banyak mana maksiat yang kita buat, banyak mana ibadat yang kita buat sehingga kita tidak dapat menangis. Apakah dosa yang kita lakukan? Bagaimana keadaan kita? Adakah kita dapat menjamin diri kita selepas daripada kematian? Adakah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah yang boleh kita gembira, yang tidak mampu untuk kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapakah kita yang kita tidak dapat menangis memikirkan tentang amal ibadat kita yang kurang, memikirkan tentang dosa kita yang banyak? Orang saleh walaupun sembahyang 1000 rakaat, walaupun sembahyang 800 rakaat, walaupun khatam tiap-tiap minggu sekali, dua kali, hatta sampai 60 kali pun, apa kata Imam Syafi'i yang khatam 60 kali dalam bulan Ramadan, khatam Al-Quran, ketika dia nak wafat, Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana aku ingin berjumpa dengan Allah sedangkan dosaku terlalu banyak.
Adakah Imam Syafi'i itu ahli maksiat? Tidak. Tetapi kata Imam Syafi'i, bagaimana aku ingin berjumpa dengan Allah sedangkan dosa terlalu banyak? Lalu Imam Syafi'i sentiasa mengatakan bahawa beliau tidak layak masuk di dalam syurga sedangkan amal ibadatnya sedikit. Kalau dilihat pada zaman Imam Syafi'i, siapakah orang yang banyak amal ibadat sebagaimana Imam Syafi'i? Tetapi hati mereka basah. Basah dengan apa? Basah dengan tangisan penyesalan di atas dosa yang dilakukan. Falyadhaku qalilan walyabku kasiran. Sifat mereka orang-orang yang soleh, mereka ketawa itu sedikit, mereka menangis itu banyak. Maka sesiapa yang tidak menangis di bulan Ramadan, memikirkan tentang dosa, memikirkan tentang kelalaian dia dalam melakukan amal ibadat kepada Allah, sahih dia telah kena penyakit keringnya mata. Maknanya tidak mengalir air mata. Air mata yang mengalir kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh membersihkan hati-hati yang kotor, boleh melembutkan hati yang keras. Maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang soleh, mereka itu di waktu malam bertaubat kepada Allah, di waktu malam beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang istighfar itu orang yang banyak ibadat. Orang-orang dahulu telah tunjuk contoh, golongan tabi'in telah menunjuk contoh, mereka mengambil contoh daripada golongan sahabat. Sahabat itu mengambil contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di bulan Ramadan Nabi sudah tidak banyak bersama dengan ahli keluarganya, banyak beritikaf, banyak menghabiskan masa dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat mengatakan sallabina samanin rakaatin, kami sembahyang dengan Nabi 8 rakaat. Takkanlah Nabi di bulan Ramadan 8 rakaat sahaja? Maka sahabat melihat Nabi telah sembahyang 8 rakaat, yakni sembahyang sembahyang malam, sembahyang terawih. Maka sahabat yang lain memikir-mikir, adakah Rasulullah ini hanya sembahyang 8 sahaja? Maka mereka pergi berjumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Siti Aisyah itu adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering kali bersama dengan Nabi. Ia lebih mengetahui apa yang Nabi lakukan pada malam hari. Maka ditanya pada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, apakah ibadat ataupun banyak manakah rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan?" Maka Siti Aisyah mengatakan, "Rasulullah sembahyang sebanyak 20 rakaat di bulan Ramadan." Bagaimana Rasulullah? Kata sahabat sembahyang 8, Siti Aisyah kata sembahyang 20. Maka tidak dapat tidak dikatakan bahawa Rasulullah menghabiskan pada waktu malamnya dengan melakukan ibadat. Bukan lepas sembahyang yang bersama dengan sahabat 8 itu balik terus tidur, tidak. Tetapi disambungnya dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku kepada golongan sahabat? Apa yang berlaku pada Sayyidina Umar selepas kewafatan Rasulullah? Selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab menghimpunkan orang ramai sembah yang sebanyak 20 rakaat agar semua rakyatnya mendapat fadilat kelebihan di bulan Ramadan yang sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sembahyang itu sembahyang apa? Sembahyang itu sembahyang lain. Sembahyang lain itu sembahyang malam. Maka tidak disebut lagi sembahyang terawih. Sembahyang itu sembahyang pada waktu malam. Dan Nabi lakukan ini di bulan Ramadan, tidak pada bulan-bulan yang lain. Satu sembahyang yang begitu istimewa. Maka sembahyang itu kadang-kadang direhat-rehatkannya, maka dipanggil sembahyang itu sembahyang terawih. Namun demikian berlaku tabi'in, di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Apa pandangan Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz berpandangan sembahyangnya bukan 20 tetapi 60 rakaat. 60 rakaat. Dan sampai hari ini siapa yang pergi ke Tarim Yaman sana, di Hadramaut, ada orang sembahyang sampai ke pagi. Sampai ke pagi. Mereka mencari amal-amal yang banyak, bukan mencari amal-amal yang sedikit. Bagaimana kita mencari amal yang sedikit dalam waktu yang sama kita mendengar awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minanna. Awalnya rahmat, pertengahannya pengampunan, akhirnya adalah kelepasan daripada azab api neraka. Bagaimana mahu kelepasan daripada azab api neraka tapi mahu amal ibadat, ibadat yang kurang? Amal ibadat
ibadat, ibadat yang sedikit. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menerima korban yang telah dikorbankan oleh Habil, menolak korban Qabil kerana Habil memikirkan ini Allah mesti beri yang terbaik untuk Allah. Apa yang kita lakukan ibadat ini bukan untuk keluarga kita, bukan untuk sahabat kita, bukan untuk kampung kita, tapi untuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat ibadat kerana malu dengan keluarga, jangan buat ibadat kerana malu dengan sahabat, jangan buat ibadat kerana kalau kita tak keluar apa orang kampung kita kata. Mana ibadat kita? Siapakah ibadat kita kepada siapa yang kita mahu sembahkan? Kita mahu sembahkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat, yang pertama keringnya mata kita tidak mampu menangis di malam hari. Yang kedua, penyakit yang berlaku pada kita tidak dapat dirawat walaupun di bulan Ramadan, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah, adalah kerasnya hati. Hati yang keras. Hati yang keras ini berat untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Kalau di bulan lain kita tidak mampu sembahyang tahajud, carilah di bulan Ramadan, bulan yang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau di bulan Ramadan pun tidak mampu melakukan tahajud ataupun tidak terfikir untuk melakukan sembahyang malam, bagaimana nak dapat kedudukan yang mulia di sisi Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kamu nak maqam mahmud, tempat yang terpuji, kedudukan yang terpuji di sisi Allah? Wa minal laili fatahajjat, pada waktu malam bangunlah bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu 10 malam yang terakhir. Jangan tunggu waktu mencari Lailatul Qadar semata-mata. Kalau lepas Lailatul Qadar, maka habislah amal ibadah kita. Itu hamba Lailatul Qadar, bukan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ketiga adalah nafsu yang tamak. Walaupun berlaku di bulan Ramadan, nafsu yang tamak itu tetap ada. Kita tidak salah, kita tamak, bahkan disebut dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Apa makna tamak? Tamak. Kita dilarang jangan tamak kepada perkara dunia, tetapi tamaklah kepada perkara akhirat. Maka nafsu kita ini yang ditamaknya bukannya perkara dunia. Kalau perkara dunia mungkin kita nak banyak. Kalau perkara dunia mahu banyak, itu nafsu yang datang pada kita. Tetapi kenapa perkara akhirat tidak mahu yang banyak? Kadang-kadang kita sudah merasa tahun ini 2 kali khatam Quran. 2 kali khatam Quran itu sudah banyak. Lihat orang tabi'in, mereka itu 60 kali bulan Ramadan. Kita sudah sembahyang 20 rakaat, itu sudah banyak. Lihat golongan tabi'in, 800 rakaat sembahyang. Katanya ahli Zainal Abidin itu 1000 bukan bulan Ramadan, itu bulan biasa. Tapi tidak terjumpa lagi riwayat mengenai ahli Zainal Abidin itu sembahyang di bulan Ramadan. Hanya dikatakan ghalib kebiasaan ahli Zainal Abidin itu 1000 rakaat satu hari. Mana banyak ibadah kita? Tidak banyak. Ini penyakit kita, yakni nafsu yang tamak. Dan yang keempat, tubuh yang lemah ibadat. Tubuh yang lemah ibadat itu sebab apa? Sebab dosa-dosa yang kita lakukan, sebab kita tidak kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah Ramadan bulan taubat kepada Allah. Ketahuilah Ramadan bulan pengampunan kepada Allah Ta'ala. Maka jangan lari daripada Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kesimpulannya dengan masa yang singkat ini, maka saya menyeru diri saya yang da'ih yang banyak dosa ini, dan seterusnya kepada jamaah, cari ialah kelebihan dengan memperbanyakkan ibadat, bukan mencari jalan mensedikitkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tahanlah sedikit kesusahan kita di bulan Ramadan. Mungkin kita sedikit tidur di bulan Ramadan ini, mungkin kita sedikit masa kita dengan yang luar, tapi gunakan masa kita dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Maka sepanjang bulan Ramadan ini, sebelum bulan Ramadan ini keluar, usahalah biar menangis di hadapan Allah Ta'ala. Usahalah malam-malam hari bertaubat, merayu kepada Allah agar amal ibadat kita diterima, agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk tidak mengganggu para jemaah, maka saya rasa berhenti di sini sahaja insyaAllah. Kalau ketemu lagi, ada masa lagi, saya akan menasihati diri saya, dan insyaAllah moga-moga sama-sama dapat mengambil intibar.
dengan bulan Ramadan ini dan berazamlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya mencadangkan diri saya dan juga jamaah dalam satu hari jangan tinggal istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala paling kurang 100 kali sehari. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami semua dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami semua dengan pandangan pengampunan daripada-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang banyak dosa, kembali kepada-Mu ya Allah dengan tubuh kami yang lemah ya Allah, dengan hati kami yang kotor dengan dosa-dosa ya Allah, dengan hati kami yang keras, dengan mata kami yang beku, tidak menangis padamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah, jadikanlah mata kami mata yang bersengkang melakukan ibadat kepadamu lalu menangis kepada Allah, dan air mata itu memadamkan api nerakamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau sia-siakan orang yang mendengar pengajian ini ya Allah, walaupun yang menyampaikan ilmu ini banyak dosa ya Allah, tapi jangan disebabkan dosa penyampai ilmu ini orang-orang yang mendengar ini terhalang mendapat rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah, di awal Ramadan ini kami mendapat rahmat pada-Mu ya Allah. Kami mohon pada-Mu ya Allah, di pertengahan Ramadan kami mendapat pengampunan daripada-Mu ya Allah, dan akhir nanti ya Allah kami mohon, tulislah nama-nama kami di kalangan orang yang lepas daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, yang sempit rezeki engkau luaskanlah ya Allah, yang sakit engkau sehatkanlah ya Allah, tambah-tambahlah ilmu ya Allah kepada kami semua, selesaikanlah segala masalah kami ya Allah, jadikanlah suami-suami suami yang saleh, isteri-isteri isteri yang saleha, jadi anak-anak yang taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, taat kepada ibu bapa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah masyarakat kami ya Allah, peliharalah negeri kami ya Allah, peliharalah negara kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, di bulan Ramadan ini engkau jauhkanlah kami daripada balamu, jauhkanlah kami daripada kemukaanmu. Kami mohon padamu ya Allah, agar kami ditulis di kalangan hamba-hambamu yang soleh, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, selamatkanlah kami daripada azab kuburmu ya Allah, dan jadikanlah kami orang yang terselamat daripada azab api nerakamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.